Jabatan Tuan Padang Pegawai Daerah bersama dengan Yang Mohamad Ahli Dewan ni, ini hari adalah hari pertama kita jalankan dan ini merupakan satu program yang akan dijalankan secara berkala lah, mungkin setiap 6 bulan ke semua kawasan parlimen. Antara objektif utama dia adalah untuk supaya kita dapat mengenali dengan lebih dekat masalah orang di peringkat akar umbi dan melihat sendiri masalah-masalah atau kekurangan yang ada dari segi pembangunan di kawasan, contohnya hari ini di kawasan Sedili. Kita pergi ke tiga mukim. Dan pada hari ini saya dapat melihat banyak perkara yang boleh kita selesaikan dengan kita melihat sendiri dan menentukan keutamaan dari segi projek yang perlu dibuat demi kesejahteraan orang kampung. Itu matlamat utama program Tuan Padang Pegawai Daerah bersama dengan Ahli Dewan Undangan Negeri. Selain daripada untuk nak menyelami hati dan perasaan naluri rakyat lebih dekat lagi, saya rasa program ini amat bagus kerana untuk mempercepatkan permasalahan-permasalahan yang wujud di dalam kampung-kampung, tidak hanya sekadar berada di meja mesyuarat, tapi sekurang-kurangnya dengan ada kehadiran ketua-ketua jabatan dipimpin oleh pegawai daerah, terus dapat mengenal pasti masalah dan cara untuk nak mengatasinya. Daripada program satu hari pagi sampai ke petang, secara tak langsung banyak yang dapat diselesaikan dengan cara lebih cepat. Jadi saya berterima kasih kepada Tuan Pegawai Daerah kerana buat program seperti ini, dan saya anggap ini adalah salah satu insentif yang dibuat oleh Pegawai Daerah untuk mendengar permasalahan apa yang dihadapi oleh rakyat setempat, khasnya di kawasan dalam kawasan Dun Sedili. Program-program ini adalah program yang sangat baik dan untuk dilaksanakan untuk di masa-masa akan datang, dan program ini juga akan memberi peluang kepada penduduk kampung untuk mendekati pemimpin yang juga mentadbir di peringkat daerah, sama ada di peringkat ahli Dewan Undangan Negeri, bahawa program yang sedemikian memang dinanti-nantikan oleh penduduk dan juga masyarakat-masyarakat di peringkat kampung. Mari,